Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jahra selaku masyarakat Kedamin Hulu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita hoax dan isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung Polres Kapuas Hulu untuk menindak pelaku penyebar berita bohong demi terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 secara aman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.